Lucu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia teman-teman. Selamat menghijaukan bumi. Ya, alhamdulillah. Ini rice bag baru. Ya, karena kemarin itu ada yang tanya sama saya media tanamnya apa gitu ya. Jadi di sini saya ada dua versi ya. Ada yang di tanah langsung, kemudian ada yang di pot. Dua-duanya penanganannya beda teman-teman, nggak sama ya. Kemudian ini kali ini saya akan mengintip sedikit tentang resep tanaman saya yang langsung tanah. Nah, ini salah satunya teman-teman ya. Ini sudah saya beri jagung. Kemarin saya nyemai bibit jagung sudah jadi, kemudian saya tanamkan di sini. Sebelum tanah ini itu saya kasih daun, pokoknya semua daun kering ya, saya taruh di sana. Kemudian atasnya saya beri tanah, saya diamkan dulu beberapa saat, kira-kira 1 bulan kurang ya, kurang 1 bulan ya teman-teman. Dan saya tanami seadanya dulu ya. Saya begini, nggak harus bersih total gitu ya, tapi saya lebih suka apa adanya gini ya. Jadi tanaman saya tanemin, nanti dari daun-daun kering itu, kemudian yang masih tetap berserakan di atas tanah itu nggak apa-apa menurut saya, dia akan berfungsi sebagai mulsa. Ya ini numpang di pot, di polybagnya kucai. Kucainya ini udah minta dipindah di pot yang bagus ya teman-teman, kasihan dia. Polybagnya udah tua, udah kayak mau robek gitu. Kemudian ini cabenya bisa ikut hidup ya, bisa buah. Ini ya, enggak ada beberapa tanaman kucai ini. Ini saya punya ayam. Akhirnya saya punya ayam kecil. Ini juga maunya saya pindah di pot ya, karena udah subur. Saya biasa kalau tanaman baru biasanya kadang nggak langsung di pot ya, kecuali memang ada pot yang nganggur gitu, saya pakai di pot. Biasanya saya taruh di polybag seperti ini dulu, baru kemudian saya pindah di pot berikutnya. Nah itu tanaman cabai saya yang tanah langsung ini ya. Ya, sudah mulai cabang itu, tandanya udah mulai mau berbuah. Sehat semua teman-teman. Ini tanpa pupuk kimia maksud saya. Ini bahannya ini cuman gini, daun-daun nih, nggak usah ini teman-teman. Ini untuk menjaga kelembapan, kalau kita lupa nyiram ini bawahnya tuh tetap lembab. Jadi dia bisa tumbuh subur seperti ini. Biasanya ini ya, kalau sudah seperti ini, pengalaman orang tua saya dulu di pupuk itu malah keriting total karena overdosis ya. Kalau masih hijau bagus gini ya udah biarin aja, nanti sampai dia bunga. Ini tipe cabai yang pohonnya awet berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah ini juga nih ya, di tanah langsung ya, nggak ada perawatan khusus, malah enak sebenarnya teman-teman ya kalau di tanah itu. Bunganya banyak nih, lihat nih, masya Allah. Ini juga karena, nah ini bunganya banyak banget. Kemudian bawahnya medianya ya biasa saja, ini
ini gembur banget lihat teman-teman. Ini subur banget ini tanaman yang lihat aja. Ini subur ya. Kemudian daun-daun kering ini, daun-daun kering ini membuat tanahnya subur. Ini masya Allah, ini tanah subur banget. Ini kalau mau nanam di pot bisa langsung ambil ini teman-teman ya. Bisa langsung ambil, kalau mau ditambah sekam bakar boleh, lebih bagus lagi, lebih ajib lagi. Kemudian ini sebelah sini, nah ini juga pokoknya nanti ini apa, barisan cabai, cabai yang tanaman-tanaman ada batangnya lah. Nah ini juga masya Allah seperti itu ya, rimbunnya ini di tanah langsung biasa, media tanam biasa tadi tanah, kemudian saya tutup dengan daun-daun kering, kering tanah. Tapi yang fokusnya kan orang tuh nggak lihatnya yang media tanamnya biasanya, kecuali pecinta tanaman tuh mesti ini nanamnya pupuknya apa, media tanamnya apa, nah itu udah otomatis dia pecinta tanaman ya. Nih bunganya teman-teman, bakal buahnya ini masya Allah kelihatan ya teman-teman, banyak banget seperti itu. Pokoknya saya akan nanam lebih banyak lagi di tanah ya, karena lebih mudah perawatannya. Itu bisa dilihat dari jauh ya teman-teman. Nah, seperti itu tampilan raised bed saya. Nanti insya Allah akan saya kasih penghuni lebih banyak lagi itu, biar rimbun jagungnya juga nanti sampai sebelah sana. Nah belum saya rapikan, itu ada bunga-bunga cantik menyambut siapapun yang datang dari pintu sana. Nah seperti itu, ini juga apa namanya, terong yang di tanah langsung juga subur seperti itu, media tanamnya sama tanah. Kemudian saya kasih daun-daun kering. Kemudian kalau saya biasanya nyuci sayur, airnya juga saya siramkan di sini. Jadi media tanamnya bisa subur gembur seperti itu. Begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya, The Secrets of My Media Plants. Rahasia media tanam saya yang di tanah langsung itu saya lebih santai seperti itu. Dan kalau sekiranya tanaman saya sudah butuh nutrisi baru kemudian saya tambah dengan pupuk organik yang saya buat sendiri seperti itu. Jadi saya buatnya seminggu sekali, habis itu saya simpan teman-teman karena sudah dalam kondisi kering ya. Nah, kadang kalau saudara-saudara saya mau juga saya kirim ke saudara. Jadi teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.